Pertanyaan dari adik-adik tentang buku buku Pocket SKS, buku Top Genius, buku 1000 Pena Hotbank, dan buku The King Drilling 2000 Soal. Nah, ini dia. Oke. Halo teman-teman, sahabat Forum Edukasi. Salam pembuka seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yap, kali ini kita lanjut lagi, tapi kita tidak mereview buku hari ini. Tapi kita membandingkan buku. Jadi kemarin banyak pertanyaan dari adik-adik tentang buku buku Pocket SKS, buku Top Genius, buku 1000 Pena Hotbank, dan buku The King Drilling 2000 Soal. Nah, ini dia. Ada empat ini untuk yang matematika SMA. Nanti ada yang fisika, biologi, kimia, dan ada juga yang tingkat SMP. Oke. Dan untuk yang IPS, ditunggu bukunya, masih proses. Yang sudah ready itu buku SKS yang seperti ini. Nah, jadi temannya ini. Itu ada sejarah, terus ekonomi, geografi, dan apa lagi satu ya? Itu lupa. Oke. Kita langsung membandingkan. Jadi untuk buku yang The King dan Hotbank itu ukurannya 19 dikali 26 cm. Nah, kalau ini berarti ini separuhnya nih, oke? Okay? Berarti buku yang ini tinggal dibagi dua. Yes, seperti ini ukurannya. Jadi bisa setelapak tangan kakak segini. Jadi bisa buku ini bisa dimasukin di tas dan tidak berat. Ya, tebalnya segini. Ini, nah, nanti bisa dibawa kemana-mana. Jadi sambil misalnya sambil nunggu sesuatu bisa sambil nonton bola atau apa bisa sambil dibuka. Oke, nah dan bagaimana tentang isi bukunya? Isi bukunya itu semuanya ada materinya dan ada soal dan pembahasan. Oke, ini yang kita buka dulu yang 1000 Pena Hotbank. Ini dia. Jadi ini dia untuk bukunya. Oke. Nah, ini daftar isinya. Oke, kelihatan ya? Nah, daftar isinya nanti coba dilihat. Oke, ini sudah lengkap. Jadi, ini rangkuman dari kelas 10, 11, dan 12. Kelas 1, 2, 3 SMA. Jadi, untuk soalnya pun di sini sudah lengkap juga. Bisa dari ini sudah soal dari UN, UM UGM, SIMAK UI, dan apa lagi ya? Ya, seperti itu. Oke, terus biar tidak memakan waktu lama, nah kita lihat buku ini. Nah, ini sama-sama temanya biru. Ini birunya agak biru tua. Ini lebih muda sedikit. Nah, ini dia cover depannya. Tebalnya pun kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini ada perbedaan sedikit lah. Tapi untuk isinya lengkap. Oke. Nah, untuk review lengkapnya ini sudah kita review lengkap ya. Jadi nanti bisa dilihat di review di channel YouTube Penerbit Forum Edukasi. Nah, ini daftar isinya teman-teman. Untuk yang The King Drilling 2000 soal. Oke. Nah. Ini sampai bab 21 ya. Kalau yang ini bab berapa tadi? Kalau yang ini sampai bab 19 vektor. Ini ada vektor juga nggak nih? Oke, ini sampai bab 21. Oke, ini ada vektor juga, teman-teman.
Nah, itu dia untuk daftar isinya. Ini nanti untuk bonus 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 apa bonus dari bukunya nanti ada caranya ya. Nah, kemarin banyak banget yang nanya, padahal di sini ada sudah ada caranya. Terus jika ada yang ingin masuk di grup nanti bisa WA atau lewat Telegram, nanti ada nomor layanan. Nanti ada grup grup untuk yang beli buku buku dari penerbit Forum Edukasi dan ada grup UTBK umum. Nah, nanti materinya seperti ini. Terus nanti ada video pembahasan soal. Sambil kita compare aja ya. Kalau yang ini ada, coba kita lihat yang ini ada ininya. Oh, kalau yang 1000 pena itu tidak ada untuk video pembahasan soal. Jadi ini nanti bisa di-scan menggunakan HP. Oke. Nah, terus ini juga soalnya ya per bab itu lumayan, ini 50. Ini. Nah, terus langsung ada pembahasan. Jadi langsung ada pembahasan ya. Jadi bukan cuma kunci jawaban. Oke, jadi ini untuk soal dan pembahasannya ada dua paket kalau yang 1000 pena. Ini drilling soal paket 2. Oke. Nah, terus kalau yang The King itu nanti ada ini video pembahasan soal, nanti bisa di-scan menggunakan handphone. Terus ada bank soal, ini bank soal bab 1. Ini dia. Oh, terus langsung pembahasan ya. Oke, ini ada ingat-ingat. Oke, ini ada berapa soal juga? Oh, ada 50-an. Jadi ya kurang, terus ada soal pemantapan. Jadi sama-sama nanti ada soalnya ada dua paket. Tapi kalau yang di buku The King Drilling itu nanti kunci jawaban. Kunci jawabannya. Jadi ini yang pembahasannya itu cuma yang depan. Jadi soal pemantapan yang pertama, yang ini. Nah, ini yang cuma bang soal bab 1 ini nanti ada pembahasannya. Sedangkan untuk soal pemantapannya itu cuma kunci jawabannya. Oke, ini untuk link untuk download bank soal. Nah, oke, ini bab 2. Jadi materinya tuh ringkas, padat dan jelas. Jadi sudah poin-poinnya ya. Jadi langsung to the point. Dan untuk soal-soalnya pun dari soal-soal SBM ya, soal SBM, soal UN, terus soal SIMAK UI dan lain-lain. Nah, itu dia untuk yang ini. Nah, sekarang yang untuk buku Top Genius. Top Genius-nya kita lihat dulu. Nah, ini. Oke. Jadi untuk kelengkapan materinya lengkap ya. Jadi semua semua lengkap. Oke. Nah, ini sudah ada vektor. Vektor ini materi lama sebenarnya, tapi selama ini sering vakum di UN kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Terus, nah ini dia yang untuk materi bab pertama. Kita lihat review singkat. Oke, ada contoh soal kalau ini. Oke, langsung ada pembahasan. Nah, terus ada latihan soal. Latihan soalnya 10. Terus ada apa nih? Level soal. Nah, ini kakak deketin. Oke. Nah, langsung ada pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Oke, pembahasannya. Nah, ini yang bab 2. Oke, nanti kurang lebih segitu ya. Coba kita lihat langsung bab halaman terakhir. Halaman terakhir itu apa? Oke, bab 21. Nah, jadi kalau untuk lengkap dan banyaknya bank soal di dua buku ini,
ini ya. Coba kita lihat dulu yang SKS. Oke, karena ukurannya kecil ya. Kita lihat. Nah, ini untuk daftar isinya, teman-teman. Oke. Nah, ini. Oke, kita lihat langsung ke bab pertama. Jadi seperti ini layout bukunya. Nah, oke, ini ada video rekomendasi belajar. Jadi nanti bisa di scan menggunakan HP. Oke, ini contoh soal. Langsung ada pembahasan, pembahasan cerdik. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal terus pembahasan. Oke, nah nanti kurang lebih seperti itu untuk layout per babnya. Jadi ada nanti ada contoh soal, langsung pembahasan. Oke. Langsung ada pembahasan seperti ini, terus ada latihan soal dan pembahasannya terpisah di belakang seperti ini. Oke, nah jadi itu komparasi atau perbandingan buku Top Genius. Dia berteman dengan Pocket SKS karena ukurannya sama, versus buku The King Drilling 2000 soal yang ukurannya sama dengan 1000 pena Hotsbank. Nah, jadi buku-bukunya ini ada keunggulannya masing-masing. Nah, jika toko buku atau Gramedia sudah buka, nanti bisa dilihat langsung seperti apa isi bukunya. Oke, nah itu dia perbandingan dari keempat buku ini. Jadi bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman sebelum membeli buku ini. Oke, sampai berjumpa di review selanjutnya. Bye-bye.